Hey guys, jom support YouTube channel ni dengan tekan butang subscribe dan juga loceng notification. Thank you semua. Ada dia buat grup WhatsApp. Kan, betul-betulan dalam grup WhatsApp tu ada 30 orang. Dia pun bahagilah sejujur satu orang. Dia pun bagi timeline, 5 hari kena baca. Habis 5 hari, dia pun jom kita khatam ramai-ramai. Baca juz amal, beres lalu khatam Quran. Kita tidak merendah-rendah tu, usaha tu bagus baca Quran. Cuma adakah itu maksud khatam Quran? Tidak, bagi saya itu bukan khatam Quran. Khatam Quran kita kena baca individu daripada Al-Fatihah sampai An-Nas. Itu khatam Al-Quran. Itu kita kata khatam berkelompok atau khatam macam ni? Kata mengelak kasar sangat. Tapi itu bukan khatam Al-Quran. Tetapi, kena ingat juga orang awam ni nak suka baca Quran tu bertuah kalau dia ada semangat nak baca Quran. Tapi at least bila dia buat inisiatif macam tu, kita patut dia baca Quran. Baca Quran. Cuma jangan sekadar, oh anda dah khatam. Cuma jangan macam tu. Kesilapan orang kita ni berpada-pada. Dia kena beri motivasi. Maulid dah ni, Masya Allah, belum ni tak pernah pegang Quran. Sekarang buat WhatsApp group. Tapi lepas ni, sendiri-sendiri kena baca lah juga. Kena ada continuation. Jadi saya tak setuju orang yang kata, tak ada, Nabi tak buat. Ini semua bid'ah. Sesat, dolalah. Janganlah. Saya macam tu. Tak payah. Sebab apa? Kalau kita buat macam tu, kita membunuh minat orang. Sedangkan orang nak baca Quran pun, ya bagus dah. Cuma kita tambah lagi motivasi. Supaya dibuat lagu tu mula-mula, lepas tu dia akan sambung untuk buat sendiri. Waktu saya ada surau saya buat apa, buat macam ni. Mula saya join lah. Nak tunjuk penglibatan kita. Lepas tu saya berkata, okey, saya ada pandangan tersendiri, saya buat sendiri. Lalu apa kita buat tu mungkin menjadi contoh pada yang lain lah. Okey. Jadi clear pada semua penonton, bila kita buat baca WhatsApp group ni, dia tidak khatam Quran kan. Tapi dia, kita dapatlah pahala baca Quran, betul tak?